Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, dan kali ini kita akan mereview, yaitu kembali di alat cukur ya. Kita kedatangan dua alat cukur, yaitu dari produk Sonar. Saya penasaran dengan alat cukur Sonar ini, kenapa ya? Karena kita lihat dari segi desainnya, dari segi kotaknya ya, semuanya mirip dengan Kimi ya. Harganya pun sama. Oke, kita akan bahas salah satu dari alat cukur ini, yaitu kita akan bahas dulu yang ini ya, yaitu dengan Sonar tipenya apa ya, model SN6020 ya. Kali ini kita dapatkan alat cukur Sonar dengan model mirip dengan Kimi 3-in-1 tipe apa ya, kemarin ada sudah saya bahas tentang ini Kimi-nya. Dan kali ini langsung aja saya beli Sonarnya. Ini produk baru dari Sonar, modelnya baru tapi mirip dengan Kimi. Oke, langsung aja fungsinya kita akan cek kelengkapannya, sesuai nggak dengan harganya kita akan langsung review aja. Ini alat cukur Sonar SN6020. Oke, sebelum kita bongkar ini alat cukurnya, jangan lupa untuk Anda semuanya untuk klik tombol subscribe. Sekali lagi untuk Anda yang ingin mendukung channel saya, yang ingin selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agar Anda bisa selalu update video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut, hari ini kita akan bongkar Sonar 3-in-1 SN6020. Oke, untuk harganya ya, kalau harga sih under 200, yaitu di bawah 200, Anda bisa dapatkan di aplikasi online shop banyak ya di handphone Anda. Saya tidak masukkan linknya karena ya ini tidak ada sponsornya ya. Jadi tidak ada linknya, Anda cari aja di aplikasi-aplikasi online shop. Oke, ini dia. Kotaknya sangat mirip dengan Sonar ya. Kita lihat dalamnya. Kotaknya sangat mirip dengan Kimi ya, maksud saya ya. Oke, dalamnya juga lihat, isinya pun mirip semuanya dengan Kimi. Dan langsung kita lihat dulu kelengkapannya dulu ya. Kita akan dapatkan kelengkapannya. Di sini ada mata pisau untuk bulu hidung, cukur bulu hidung. Di sini ada mata pisau untuk cukur rambut. Ya, sistem ukurannya maju mundur ya. Jadi ini ukurannya untuk rambut, bukan bongkar pasang ya, tapi ini ukurannya kalau mau tebel kayak gini agak dimajuin, kalau mau tipis dimundurin. Oke, paling tipis ya tebelnya, kalau mau lebih tipis dibuka aja ini langsung sini, ini lebih tipis. Oke, selanjutnya kita dapatkan minyak dengan ukuran lumayan besar, jumbo charger ya. Dan juga di sini kita dapatkan sikatnya ya, untuk membersihkan alat cukurnya. Oke, selanjutnya kita akan langsung lihat alat cukurnya, modelnya. Oke, ini dia ya, ini dia alat cukurnya, yaitu Sonar SN6020. Modelnya sama sekali dengan Kimi 3-in-1, tapi ini Sonar bukan Kimi ya. Harganya under 200, di bawah 200 Anda bisa dapatkan. Cari deh yang paling banyak udah dibeli orang. Jangan cari yang paling murah tapi yang belum pernah dibeli orang, nanti takutnya nyampenya lain, modelnya lain, nyampenya lain. Oke, untuk alat cukurnya plastiknya bagus ya, tebel ya, nggak kalah. Desainnya juga lihat sendiri ya, elegan. Oke, untuk fungsinya di sini kita lihat, ini untuk cukur jenggot atau kumis ya. Ini jenggot atau kumis, sebelum dicukur pakai ini, potong dulu pakai yang ini. Jadi kalau jenggotnya panjang, potong dulu pakai yang ini, baru haluskan pakai yang ini. Oke, jadi dia gini caranya ya. Ini kita hidupkan, kita potong dulu. Oke, tajam ya, tajam sekali ya. Setelah potong pakai ini, langsung kita pakai ini. Ini ya. Tuh. Gigit sekali ya. Halus, sangat halus nih, lihat halus.
Oke, halus ya. Oke, setelah itu kita membersihkannya, bulunya dibuka. Ini ada tombol 2, 1, 2. Ya, tekan tombol ini dan tombol ini. Lalu kita bersihkan pakai sikat tadi ya. Oke, kita bersihkan bulu-bulu halusnya. Untuk biar alat cukurnya lebih awet, rajin membersihkannya dan juga rajin mengoleskan minyaknya. Oke, itu untuk fungsi cukur jenggot ya. Kita akan coba tes untuk cukur rambutnya yang ini. Ini dia alat untuk kepala untuk potong cukur rambutnya ya. Cara bukanya yaitu diputar. Ini diputar. Oke, sampai miring seperti ini ya. Lalu kita tarik ke depan. Oke. Begitu juga masangnya, lihat posisi ini depan, ini depannya. Jadi gini. Nah, gini ya, miring gini. Pasangnya putar. Oke, jadi dia ketemu depan sama depannya. Oke, dan selanjutnya ini sudah bisa langsung dipakai. Tuh. Ya. Yang sering diolesin minyak yaitu di bagian sini ya, bagian sini. Minimal jangan kering lah ya, biar nggak berkarat. Oke, untuk ini kita tes potong ini ya. Oke, kelihatan bedanya ya. Ini setelah dipotong dan ini setelah belum dipotong masih agak panjang ya. Ini setelah dipotong. Oke, kelihatan lumayan tajam alatnya, lumayan tajam. Nampak? Tidak nampak ini di video nampak. Oke, untuk selanjutnya lagi ya, setelah potong langsung dibersihkan. Oke, jadi bulunya biar lepas ya, jadi nggak nyangkut-nyangkut, jadi dia biar lebih tajam. Lumayan ya, tajam, fungsinya tajam ya. Sesuai dengan harga under 200, bagus lah alat cukur ini ya. Dan juga ini dilengkapi dengan double baterai. Double baterai ya. Jadi 600 mAh plus 600 mAh, 2 baterai. Jadi ini bisa tahan lama lah, kalau untuk pakai pribadi berbulan-bulan tuh masih tahan. Oke, selanjutnya kita coba lagi satu lagi. Bulu hidung ya. Ini untuk cukur bulu hidung di sini. Oke, ini ya. Jadi ini tinggal masukkan aja ke lubang hidung. Nah, ya. Nah, ini kebetulan lubang hidung saya lagi nggak ada. Jadi kita nanti coba dulu di lain waktu ya. Oke. Fungsi selanjutnya ya udahlah itu aja ya. Fungsi-fungsinya hanya itu aja, yaitu dia ini alat cukur 3-in-1 ya. Jadi bisa berfungsi untuk 3 mata pisau, yaitu ini malahan lebih ya. Malahan lebih dari 3 karena 1 ini fungsi 1 untuk menghaluskan, ini untuk jenggot ya untuk lebih halus, cukur rambut dan cukur bulu hidung. Bahkan bisa sampai 4 matanya ya, 1 2 3 4. Oke, ini sangat recommended, harganya juga murah ya, dengan merek Sonar, nggak kalah dengan merek Keme. Anda bisa dapatkan di banyak aplikasi online shop. Review saya sampai di sini. Untuk Anda semuanya yang ingin bertanya, silakan aja bertanya di kolom komentar. Mau itu tentang alat cukur atau juga tentang lainnya, boleh silakan bertanya di kolom komentar. Oke, sekian review kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agar bisa selalu update video-video terbaru dari saya untuk Anda semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.